Diduga panik saat menyadari motor yang dikendarainya masuk jalur tol, dua pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari tercebur ke aliran Sungai Kali Bekasi. Satu orang ditemukan selamat, satu lainnya masih dalam pencarian. Seorang pengendara motor bernama Krismun, warga Cilacap, Jawa Tengah, hilang di aliran Kali Bekasi Minggu dini hari. Korban nekat terjun ke sungai diduga karena panik masuk jalur tol dan melawan arus di pintu tol Bekasi Timur. Dari keterangan petugas, korban naik motor berboncengan, namun seorang rekannya berhasil selamat. Petugas juga menemukan bangkai kendaraan dari dasar sungai. Didi Beben melaporkan hingga Minggu siang tim SAR gabungan masih menyusuri aliran Kali Bekasi mencari korban yang ditengarai hanyut. Pengemudi sepeda motor masuk ke dalam tol barat sampai keluar tol timur. Jadi dia tidak tahu, bingung, akhirnya dia melawan arah. Balik arah, melawan arus. Akhirnya nyemplung.